Yo, oke, selamat pagi teman-teman dan selamat beraktivitas. Aku akan masuk tol Pohang. Hari ini aku mau itu mamori atau menyelesaikan sedikit pekerjaan yang ada di Pohang dan di Ulsan. Ayo kita lihat perjalanannya. Ya teman-teman, aku udah sampai. Itu di samping tuh, samping pekerjaan tuh ada siktang. Dan itu pekerjaannya. Nah, itu pekerjaannya itu. Itu ada lantai 4. Teman-teman, lantai 4 yang akan dibangun sebuah siktang atau rumah makan dan rumah makan dan sejenis toko-toko kecilnya, toko-toko kecil lainnya. Ayo kita lihat. Itu dibuat, hanya dibuat plong seperti itu, entar masih mau dibangun kotak-kotak setelah dicor atau didak. Dan itu ada rentalnya, namanya rental. Itu tingginya sekitar 18 meteran kalau naik. Oke, ini tempat liftnya, naik turunnya, ntar ada liftnya tuh sampai atas sana itu. Dan ini di bawah base atau di bawah gedungnya itu yang sudah dicor atau dikasih bubur semen yang lembut itu, masukin ke bawahnya. Ini juga sama. Ini adalah proses sudah dicor pemasang. Dan teman-teman boleh lihat ke sana itu. Nah, lurus kan? Lurus. Sudah dicor semuanya. Dan ini decknya, deck yang akan ntar dipasang satu persatu untuk alas buat pengecoran. Dan itu buat apa namanya, bagian samping-sampingnya untuk menahan cor-corannya agar supaya tidak mabut atau keluar. Oke teman-teman, itu yang atas sana tuh, cuk atas sana. Dan ayo kita lihat ke atas. Lantai 1. Dan ini teman-teman boleh dilihat dari dekat bautnya. Arah bautnya itu ada yang beda 4 ke bawah. Soalnya kalau naik semua yang paling bawah itu nggak bisa diimpact atau nggak bisa dikencangkan pakai mesin. Kita naik lagi. Naik lagi, itu ada tempat, kalau di Indonesia tempat kita tempat pengepul barang. Kita ada sampai lantai 2. Lantai 3. Oke teman-teman boleh lihat ke bawah itu, cuk. Tuh bawah tuh. Terus ini yang angle-angle-nya atau pengancing-pengancing yang paling sampai udah dikencengkan pakai mesin. Kita naik lagi. Satu tangga lagi.
Oke teman-teman, kita udah sampai di paling atas bagian liftnya. Teman-teman boleh lihat di sana tuh pemandangannya bagus banget teman-teman. Cuk, banyak aparte-aparte gede, bangunan-bangunan tinggi di sekitar bangunan yang telah aku kerjakan ini. Sekitarnya tuh bangunan-bangunan tinggi-tinggi, ada one room, ada aparte, ada kos-kosan. Terus yang sana itu teman-teman, nah, yang aku zoom sana itu, yaitu pabrik besi, yaitu Posco itu terbesar di Korea, pabrik besinya. Lumayan bagus teman-teman pemandangannya untuk hari ini. Nah itu lantai paling atas. Dan teman-teman untuk hari ini tuh anginnya kenceng teman-teman. Itu tadi ada orang Korea yang badannya kecil tuh naik di atas beam itu, mau kabur katanya, aku takut, aku cuman berangkang dia ya. Itu apa, ada apartenya, aparte. Oke, dan teman-teman boleh lihat juga dari atas paling mentok bawah itu kecil banget. Itu ada pabrik kembar 3 dan bangunan penginapannya itu ada kembar semuanya 7.